Let's look at another example. The continuous random variable x has probability density function given by f of x is equals to 1 over 4 when x greater equals to 0 and less than 2, x over 2 minus 3 over 4 when x greater equals to 2 and less than 3, and 0 for otherwise. Find the expected value of x, find the variance of x, find the standard deviation of x, find expectation 2x plus 1, find variance 3x minus 1. Jadi untuk kita buat ini, kita tahu nak cari expected value EX, formula dia adalah integrate from minus infinity to positive infinity X times F of X. Dan kita tengok sini, negative infinity adalah nilai paling kecil. So nilai paling kecil adalah kosong. Positive infinity adalah nilai yang paling besar, dan kita tengok sini paling besar adalah 3. So untuk cari yang expectation ni, for A, kita akan masukkan dalam formula ni. So saya nak daripada 0 hingga ke 3, x times f of x. Okay, since 0 hingga ke 3, f of x dia tiada yang direct, jadi saya kena splitkan dia. So ni akan jadi 0 up to 2, x times 1 over 4, plus 2 to 3, x times x over 2 minus 3 over 4. Okay, kemudian kita akan simplify dulu dekat dalam ini sebelum kita integrate dia. So, ni akan jadi 1 over 4 integrate 0 to 2x tambah 2 to 3. Sini akan jadi 1 over 2x squared minus 3 over 4x. Kemudian kita integrate satu-satu. So, integrate x dapat x squared over 2. Nak limit dari 0 hingga 2. Tambah integrate x squared akan jadi x cube over 3 times dengan 2 minus integrate x. So dia akan dapat x squared over 2. Saya nak limit dari 2 hingga 3. Kemudian saya akan simplify ni. Saya akan jadi 1 over 8 2 squared minus 0 plus 1 over 6 3 cube minus 3 over 8 3 squared minuskan dengan 1 over 6 2 cube minus 3 over 8 2 squared. Kemudian kita akan guna kalkulator untuk kita simplify dia. So untuk ini kita dapat 1/2. Sini kita dapat 9/8. Jadi tambah 9/8 tolak. Sini kita dapat negatif 1/6. Negatif dengan negatif dapat positif 1/6. So kita dapat sini expectation kita adalah 43/24. Okay, then kita teruskan yang B. Dia suruh cari the variance of X. So nak dapatkan variance, kita tahu kita kena guna formula expectation of X squared tolak expectation of X all squared. Jadi kita kena cari dulu expectation x squared kita. So for B, saya nak cari expectation x squared. Dia adalah integrate daripada 0 hingga ke 3 x squared times f of x. Since daripada 0 hingga ke 3 f of x dia tiada yang direct, jadi saya kena splitkan. So 0 hingga ke 2 x squared 1/4 tambah 2 hingga ke 3 x squared x over 2 minus 3 over 4. Then kita simplify dalam ni dahulu sebelum kita integrate. So ni akan jadi integrate 0 hingga ke 2 1/4 x squared tambah 2 ke 3 1/2 x cube tolak 3/4 x squared. Then kita akan integrate satu-satu. So ini akan jadi 1/4 x cube over 3. Saya nak limit 0 hingga 2. Tambah, sini akan jadi 1/2 x power 4 over 4 minus 3 over 4 x cube over 3. So saya nak limit daripada 2 hingga 3. Kemudian kita akan substitutkan nilai. Sini akan jadi 1/12 2 cube minus 0 plus, sini akan jadi 1/8 3 power of 4 minus 1/4 3 cube minus 1/8 2 power of 4 minus 1/4 2 cube.
Okay, then kita akan simplifikan dia satu-satu. So, dekat sini saya dapat 2 per 3. Yang ini kita dapat 27 per 8. So, plus 27 over 8. Yang ini kita dapat 0. So, minus 0. So, total up. So, kita akan dapat sini adalah 97 over 24. So kita baru dapat expectation x squared. Tadi kita dekat A dah dapat EX. So sekarang nak cari variance. So variance x is equals to expectation x squared minus expectation x all squared. So expectation x squared adalah 97 over 24 minus dengan expectation x adalah 43 per 24 all squared. So just tekan je calculator. So sini kita akan dapat 479 per 576. Okay, kemudian kita nak cari C, standard deviation ni. Kita tahu variance tadi kita dapat 479 per 576. So nak dapatkan standard deviation dia adalah square root kepada variance. So means that square root kepada 479 over 576. So just tekan je calculator. So kita dapat sini adalah 0.9119. Kemudian untuk D, dia nak cari expectation 2x plus 1. So untuk D ni, kita tahu kita boleh splitkan dia menjadi expectation 2x plus expectation 1, which is 2ex tambah 1. So kita tahu expectation x kita ada 43 per 24. So substitutekan 43 over 24 plus 1. So just tekan je calculator. So kita dapat sini adalah 55 per 12. Kemudian E, dia nak suruh cari variance 3x minus 1. So ini kalau kita guna properties. So E variance 3x minus 1. Sebenarnya dia boleh split menjadi variance 3x plus variance negative 1. Tetapi variance constant adalah kosong, jadi dia akan left dekat kita variance 3x. Variance 3x ni bila kita bawa keluar 3 tu, constant keluar, so dia akan jadi squared. So jadi 3 squared variance x. So substitutekan nilai 479 over 576. So just tekan je calculator. So kita dapat sini adalah 479 per 64.